Tahukah Anda, inilah sosok Komandan Grup B Paspampres saat ini, perisai hidup Wakil Presiden RI Kiai Haji Maruf Amin. Grup B merupakan satuan setingkat brigade yang merupakan bagian dari pasukan pengamanan presiden, yang bertugas pengamanan fisik langsung jarak dekat setiap saat terhadap Wakil Presiden beserta keluarganya dan berkekuatan 4 detasemen. Dengan motto, jujur setia waspada, Komandan Grup B saat ini adalah Kolonel Marinir Nyoko Budi Legowo Harubintoro. Merupakan putra kelahiran Jakarta 15 Juli 1977 dan alumnus Akademi Angkatan Laut Angkatan ke-45 tahun 1999 dari Satuan Korps Marinir. Sosoknya bukan orang baru lagi di Paspampres sebab pada tahun 2016 mulai bertugas di Paspampres sebagai Pabandia Kumtatimspers Paspampres. 5 bulan kemudian mendapat tugas sebagai Komandan Detasemen 1 Grup B Paspampres mengawal Wakil Presiden RI Muhammad Yusuf Kala ketika itu. Setelah hampir 3 tahun menjabat dan kemudian mendapat amanat sebagai Wakil Komandan Grup B Paspampres. Hingga dipercaya kembali menjabat Komandan Grup B Paspampres mengawal Wakil Presiden RI Kiai Haji Maruf Amin beserta keluarga. Selama 21 tahun berkarir sebagai militer, ayah dua anak ini sudah banyak mendapat kesempatan melaksanakan latihan bersama beberapa negara sahabat, tugas operasi pengamanan dan pemulihan keamanan dalam negeri serta beberapa penugasan ke luar negeri diantaranya. Operasi Perdamaian PBB di Lebanon, PAM KTT ASEAN di Laos, PAM VVIP Kamboja, Thailand, Inggris, USA, Afghanistan, Jepang, Belgia, Argentina, dan Jerman. Setelah menyelesaikan pendidikan Sesko Angkatan Laut tahun 2014, Kolonel Marinir Nyoko mendapat tugas sebagai Komandan Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 11 di Merauke. Kemudian mendapat amanat untuk memimpin Batalion Infanteri 10 Marinir Satria Bumi Yuda di Batam, Kepulauan Riau sebagai Komandan Batalion kedua setelah Kolonel Marinir Kresno Pratowo. Itulah profil singkat Komandan Grup B Paspampres perisai hidup Wakil Presiden saat ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Hey there. Subscribe to my channel.